Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan untuk semua teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya mau kasih tahu cara ngepres casing punya Cosmos yang model bolong-bolong ini ya. Jadi untuk caranya buat teman-teman semua, cara ngepresnya seperti di video ini, ikuti aja terus teman-teman. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau pesen mal, itu dalam satu mal nanti yang mal terbaru bakal dapat ada 4 besi ya. Jadi biar dia awet. Ini satu lagi belum, karena ini lagi uji coba. Jadi untuk bagian yang cewekannya ini nanti ada 2. Jadi biar bisa buat casing yang tebel seperti KDK ya. Biar enggak kepotong. Langsung saja di sini kita akan press casing Cosmos yang model bolong-bolong. Untuk model ini bisa langsung sekali press teman-teman, jadi nggak perlu 2 kali karena ini agak lunak, nggak terlalu keras ya. Nah, seperti ini. Sampai 5 genjotan, sebenarnya sampai mentok nih teman-teman. Dan ini langsung jadi ini lebih cepat juga tuh. Ini langsung jadi, bisa dilihat. Untuk satunya masih sama, langsung sekali press. Kecuali untuk casing-casing Cosmos yang apa, yang kuning, yang abu-abu, yang tebal itu, nah itu harus pakai yang ini dulu, yang pertama gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang mau ngepres casing doang bisa datang ke toko saya di Jalan Naming Debotin, Kota Depok, Pancoran Mas. Ini nyampe 5, ini langsung jadi untuk hasil seperti ini. Ini kenceng ya, ini untuk bearingnya, sambil bearingnya dulu. Ini untuk bearingnya, jangan lupa ya, kalau saya biasanya pakai merek KNB. Nah, untuk ini rumahnya nih langsung kenceng nih teman-teman. Jadi ini bisa digetok pakai palu. Tuh. Udah ngeplak. Untuk satunya lagi sama. Tuh. Jadi ini tinggal pasang. Untuk nanti saya jual-jualin juga ya casing yang udah dimodif bearing seperti ini sama dinamo-dinamo yang tembaga yang full bearing gitu, teman-teman. Jadi untuk contoh nih seperti ini yang udah jadi. Ini contoh yang udah pakai bearing ya teman-teman. Untuk casing Cosmos yang lama, yang bolong-bolong kalau saya nyebutnya ya. Jadi untuk dinamo tembaga udah full bearing, nanti saya jualin di Shopee. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Semoga lancar terus, semoga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.